akan kita laksanakan di Sulawesi Selatan, insya Allah tanggal 2 Oktober 2022 hari Minggu. Nanti akan kita laksanakan di bertempat di Celebes Convention Center. Insya Allah akan dihadiri 25.000 peserta yang akan hadir dari 24 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sebuah gambar yang jelas tentang keinginan rakyat di Sulawesi Selatan mengenai nanti musra itu sendiri. Diskusinya kita akan bagi menjadi 3 tema, sama seperti di Jawa Barat ada bicara tentang agenda kebangsaan, bicara tentang program prioritas nasional harapan rakyat, bicara tentang karakteristik dan kriteria pemimpin harapan rakyat, lalu yang terakhir baru nanti kita masuk ke sesi siapa capres 2024, siapa cawapres 2024 yang akan dipilih oleh rakyat Sulawesi Selatan. Jadi saya sebagai ketua panitia akan memastikan bahwa musra ini akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui kehendak. Saya pikir itu. Bang, sedikit soal kehadiran Pak Jokowi ini sedikit. Ya, paling yang hadir yang kita undang 2 ya. Yang kita undang 1. Yang hadir mungkin 2 ya. Pak Jokowi sama Pak Darto. Masih Darto, motivasi. Motivasi ya. Apa ada persiapan khusus soal kedatangan Pak Jokowi nanti pada saat musra? Apa khusus? Persiapan khusus atau pengamanan? Ya itu bukan tugas kami ya, tugas Mas Pampres.